telepon aja. Bentar. Diangkat nggak? Aduh. Bentar ya. Sama. Ada tamu ya, Tan? Siapa? Salma mana? Kamar mandi. Gak ada. Barusan gue di kamar mandi. Udah bohong sama sayanya. Salma teh lagi ketemu Nathan. Jadi ini tuh yang namanya temen ya, saling sekongkol, nutupin satu sama lain. Tante teh benar-benar kecewa ya sama kalian. Orang-orang tadi gak ngikutin kita. Lo harus hati-hati, Sal. Salma! Tega-teganya ya, kamu bohongin Mama sama Bima. Kenaon kamu, Neng? Salma minta maaf ya, tadi tuh Salma... Maaf Tante, ini semua salah saya. Saya yang udah ajak Salma pergi, Tante. Memang semuanya ini salah kamu. Pikir kamu bocah baik ya, anak bager. Ternyata salah. Bener apa kata Om? Kamu itu bawa pengaruh buruk buat Salma. Sekarang kamu pergi. Jangan pernah ya, ganggu Salma lagi. Saya pamit, Tante. Rahma sama Afifa minta maaf ya, Tante. Iya, Tante. Next, kita berdua nggak bakal ngecewain Tante kok. Kalau gitu kita berdua pamit ya, Tante. Kita pulang dulu ya, Tante. Sama Bima duluan ya. Ma, sama mohon maafin sama ya, Ma. Mama gak bisa pikir ya, gimana kalau posisi papa teh ada di posisi mama sekarang? Hah? Mama kecewa banget sama kamu.